kalau kalian meyakini bahwa Tuhan itu satu, yang Islam nih, yang Islam, kalau kalian betul-betul meyakini kul huwallahu ahad, kalian betul-betul menganggap bahwa Islam itu adalah monoteisme, termasuk yang beragama lain, maka kita juga harus meyakini bahwa manusia dimanapun dengan agama yang berbeda-beda, dengan Kristen, dengan Hindu dan Buddha, itu pasti diciptakan oleh Tuhan yang sama. Ini tolong kalian rekam. Kalau kalian ini diciptakan oleh Tuhan yang sama, lalu untuk apa kalian itu bertikai dengan keyakinan dan keimanan itu?